Ayo. Ayo, Pak. Eh, tanya Pak. Cinta berapa? Ayo berdua. Itu justru ada main. Ibu, lihatnya pada ini. Belum mulai. Baik, sebelum acara dimulai, masih satu lagu bersama Ibu Aka, Cinta dan Permata. You're my
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah acara hari ini kita mulai. Deket lagi. Temu kangen dan silaturahmi purna tugas guru dan karyawan SMA 6 Yogyakarta. Yang kami hormati Ibunda tercinta Ibu Tri Martini. Putri. Yang kami hormati kurang. Yang kami hormati Ananda Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes RMHK Astana Mantika Widya SH. Inilah Ananda kita. Saking agak ya Pak ya. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, ibu kepala sekolah yang hari ini mungkin agak terlambat rawuhnya, dan juga ibu dan bapak para undangan dan anggota PPT SMA 6C Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam pertemuan ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meringankan langkah untuk bersilaturahmi dan temu kangen dalam dalam kancah acara hari ini. Marilah kita buka pertemuan pagi ini dengan berdoa menurut agama masing-masing, dan yang beragama Islam membaca basmalah bersama-sama. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini pertemuan hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya akan kami bacakan acara sawalan dan temu kangen pada hari ini dengan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua himne SMA 6 yang diiringi nanti oleh Pak Joko. Dan yang ketiga sambutan dari Ketua PPT SMA Negeri 6 Yogyakarta. Yang keempat ikrar sawalan. Selanjutnya sambutan dari alumnus, nanti Pak Heka kami persilakan nanti ya. Nak Hatta ya. Selanjutnya setelah itu kita masuk pada hiburan pertama, nyanyi bersama, dan door prize nanti yang akan dipandu oleh Ibu Nani Pujiastuti. Selanjutnya hiburan kedua, door prize yang kedua, dan yang terakhir penutup. Setelah penutup nanti kita akan foto bersama dan juga dahar kembul bujana. Selanjutnya yang terakhir kali kita sayonara bernyanyi bersama. Matur nuwun. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan himne SMA 6 yang akan dipandu Pak Joko, Mas Joko nggih. Nggih. Dan untuk ibu-ibu yang silakan yang masih bisa berdiri untuk berdiri, karena banyak juga yang capek ya berdiri. Monggo silakan yang lain untuk berdiri menyanyikan lagu himne. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, wonten tek halaman terakhir dengan notasi notnya. Badhe milih kan suara satu atau suara dua, monggo. Sudah mulai Pak. Bumun nembe rawuh kula aturi enggal-enggal
cecawe suatu ngajeng mriki. Bumun. Iya, tapi sudah. Di Elroket nada saya iya E itu juga tadi yang dulu E itu.
Matur nuwun. Kasegajak nalenggah, ini adalah salah satu wujud kami meskipun sudah pensiun tetapi tetap mencintai SMA 6 Yogyakarta. Matur nuwun. Monggo. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua PPT SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pada Pak Karman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh paguyuban purna tugas guru dan karyawan SMA Negeri 6 Yogyakarta, beliau Ibu Trimartini, sesepuh yang sudah menguasai beberapa kawruh yang pantas kita teladani. Yang saya hormati beliau Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes R.H.M. H.K. Astana Mantika Widya Sarjana Hukum beserta Ibu. Yang saya hormati beliau Bapak Dr. Andes Rupiatno sebagai Purna Tugas Kepala SMA Negeri 6 urutan ke-13 beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Siti Hajarwati MPDI yang insya Allah nanti akan hadir terlambat. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 6 urutan ke-15 beserta staf Wakah Humas yang insya Allah nanti akan hadir sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan yang sudah purna tugas dari SMA 6 lintas angkatan yang berbahagia, dan beliau Bapak Joko Budiano beserta Ibu serta Bapak Didik, terima kasih. Beserta Ibu Ibu Rini. Mohon maaf. Tadi kalimatnya Ibu penyanyi gitu kurang ya. Dan para tamu undangan, keluarga besar purna tugas guru karyawan SMA Negeri 6 Yogyakarta lintas angkatan. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan diberi kecerdasan lansia yang terbukti sampai hari ini bisa silaturahmi berkumpul di tempat rumah makan Bale Ayu yang segar ini. Saya sowan di hadapan Ibu dan Bapak mewakili pengurus paguyuban purna tugas guru dan karyawan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pada saat ini saya diberi tugas untuk matur di hadapan Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama, menghaturkan sugeng rawuh selamat datang. Alhamdulillah kita bisa hadir dengan selamat dan menyenangkan di tempat ini. Yang kedua, marilah kita berdoa untuk para kepala sekolah, para guru dan para karyawan yang sudah tinimbalan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di alam kubur tenteram, dan perjuangan beliau semoga Allah meridhoi kita yang meneruskan. Dan marilah kita doakan kepada Bapak Ibu yang sekarang belum bisa hadir, semoga dimanapun beliau berada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, bahagia beserta keluarga. Yang selanjutnya, saya mewakili pengurus menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi sumbang saran penggalian serta bantuan berwujud apapun sehingga bisa terlaksana acara temu kangen silaturahmi. Dan karena ini masih di penghujung bulan Syawal sekaligus Syawalan, dan tadi saya lihat di antara ibu dan bapak sudah salam-salaman dan mengucapkan saling minta maaf dan saling memaafkan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Balai Ayu yang telah menyiapkan tempat untuk keperluan kami dari pagi sampai siang nanti. Selanjutnya, kami mewakili pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada pelaksanaan kali ini baru sebagian yang bisa hadir. Mungkin komunikasi kami terhadap para purna tugas kurang multi komunikasi, sehingga ini sebagai evaluasi untuk ke depan bidang humas khususnya supaya bisa berkomunikasi lebih luas lagi cakupannya, karena berdasarkan daftar minat hadir itu dari karyawan hanya beberapa orang. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa lebih banyak lagi. Dan selanjutnya nanti kami mohon Ibu Sesepuh Pak Guyuban untuk menyampaikan wejangannya, juga Bapak Irjen Pol HK Astana. Beliau adalah Ketua Regional Alumni SMA 6 Lintas Angkatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini ada 6 acara, alhamdulillah bisa mengatur waktu sehingga bisa rawuh pada pertemuan para purna tugas guru karyawan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Ini adalah kebahagiaan kami yang tersendiri, yang sangat mengesankan. Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan harapan kepada Ibu dan Bapak, marilah kita tetap semangat sebagai lansia. Seperti yang diwejangkan Ibu Sesepuh, ternyata semangat itu bisa membangkitkan kesehatan sehingga mendukung semua kegiatan yang kita programkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa menghadiri pertemuan-pertemuan berikutnya, diberi umur panjang yang sehat, diberi rezeki yang barokah, dan bisa membina keluarga yang sebaik-baiknya. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya ikrar Syawalan pada Bapak Dr. Andes Supoyo Ristianto, kami persilakan untuk memandu ikrar ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini adalah bulan Syawal, bulan peningkatan. Karena itu marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan hubungan silaturahmi di antara kita dan juga meningkatkan ibadah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini saya ketibaan Sampur untuk memandu berikrar Syawalan. Karena itu kepada Bapak Ibu yang masih mampu untuk berdiri, mohon berdiri, dan yang sekiranya memang tidak harus duduk, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar Syawalan. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami keluarga besar Paguyuban Purna Tugas Guru dan Karyawan SMA Negeri 6 Yogyakarta beserta tamu undangan berikrar. Satu, kami menyadari bahwa selama satu tahun silam, di antara kami saling memiliki kesalahan. Lantaran lisan, sikap, dan perilaku. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Dua, kami dengan rendah hati saling meminta maaf lahir batin atas semua kesalahan tersebut. Tiga, kami dengan tulus ikhlas lahir batin saling memaafkan atas semua kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Empat, kami senantiasa berdoa dan saling mendoakan. Semoga Tuhan Yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan karunia umur panjang, kesehatan lahir batin, dan rezeki yang barokah. Semoga Tuhan Yang Maha Bijaksana mengabulkan ikrar dan doa kita. Amin. Demikian ikrar telah kita lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ikrar Syawalan, karena kosong-kosong ya, jadi sudah tidak ada sesuatu yang ganjal di dalam hati kita masing-masing ya, amin. Dan untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sedikit apa ya, apa Pak, apa nanda nanda haka, sesuatu yang ingin disampaikan untuk guru dan karyawan SMA 6. Monggo Mas Haka. Saya terus terang aja gemeter dredeg ini di depan guru-guru ini. Apalagi dengan Putri Martini. Di acara terakhir ketemu,
di sini juga ketemu, sering ketemu. Ya, jadi saya senang sekali. Bahkan ketika saya pendidikan di Magelang pun saya sempat sowan ke dalamnya di Panca Arga. Ini saya awali dulu. Beli tape ke Bumi Ayu. Buat dimakan di pinggir jalan. Rame-rame ke Balai Ayu. Untuk hadiri syawalan paguyuban para pendidik SMA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 6 yang mungkin nanti hadir, Bapak Ibu sekalian, para pendidik pada masanya dan tenaga kependidikan. Istilah kami kalau undang-undang Sisdiknas kan begitu, staf itu kan tenaga kependidikan. Jadi kalau pendidik itu kan tenaga kependidikan yang berkualifikasi mengajar, bidyaiswara, dosen, guru, tutor, fasilitator dan sebagainya. Ya mohon maaf, saya ini polisi pendidik, ya, jadi saya agak banyak mempelajari itu. Kita patut bersyukur di tempat ini pada saat sekarang ini karena kita dapat limpahan rahmat yang Maha Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan satu kenikmatan berupa kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa kesempatan bersilaturahmi dalam rangka nguri-uri. Ini saya sangat bangga dan sangat terharu apresiasi Bapak Ibu sekalian masih jawil saya untuk bisa hadir ya Pak Karman. Ya mudah-mudahan seterusnya kami bisa saling ketemu seperti ini. Ya saya cukup bangga ya jadi bisa di tengah-tengah. Mohon maaf ini hanya status dan peranan. Dulu saya mendengarkan Ibu Bapak Ngendiko, sekarang sedikit saya yang bicara, Ibu Bapak Ngendiko yang mendengarkan. Makanya saya izin ini. Karena sekarang ini status saya diminta sambutan, ya saya nyambut gitu aja. Kalau saya jadi murid, ya jadi murid. Saya kira yang ketemu saya waktu itu tinggal Putri Martini ya, yang jumpa ketika saya jadi siswa. Saya lihat kok enggak, masanya ya, sudah beberapa yang mendahului kita mendoakan ya. Saya ingat betul dengan Putri Martini, kemudian Pak Pahar, Pak Sancoyo. Ya, Pak Sancoyo, mohon maaf itu, pokoknya kalau ngajar dulu belum pakai spidol tapi pakai kapur sambil enggak tahu perutnya gatal selalu digini-ginikan terus itu. Ya, so kalau ngajar gini terus itu. Pak, kenapa sih perutnya, Pak? Enggak tahu kok gini terus aku katanya. Jadi almarhum Pak Fadlan, ya, saya masih ingat satu persatu, ya, Pak Legiono, Pak Karsono itu zaman kami. Ya, kemudian kepala sekolahnya Pak Budiarjo yang tanda tangan. Mohon maaf, saya kadang-kadang agak sedikit rancu dengan SMP Negeri 3 karena saya juga alumni sana, juga sering diminta bicara seperti ini, juga alumni sana sebagai ketuanya, jadi kami mohon maaf kadang-kadang keliru-keliru, dimaafkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya bisa berdiri di sini sampai sekarang tadi nama panjang itu karena juga atas ya, peran dari Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak mungkin tidak, karena juga saya dulu statusnya sebagai siswa. Kalau Putri Martini itu tahu persis. Ya, ya mohon maaf, setahun 365 hari itu dikurangi libur 52, kan dulu minggu libur, kurangi libur kira-kira dikurangi 80 hari lah. Ya, jadi sekitar masih 280 hari. Itu betul-betul yang saya masuk mungkin hanya 2/3 itu. Ya, luar biasa kalau di SMA 6. Mohon maaf ya, saya kesan tadi ya. Tahun 74 saya kelas 1 ya. Waktu itu pagi ada tinju George Foreman sama Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali. Itu yang bolos bukan siswanya, gurunya juga bolos. Karena ketemu di sekitaran terban nonton tinju. Rambung itu balik lagi. Yang dicerita bukan ngajar, tapi tinjunya gitu loh. Ini kesan betul yang enggak akan saya lupakan ini ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, ini dari seorang murid dulu ya. Saya senang banget loh, kok bisa ya, kok bolos bareng. Kalau yang sekolah yang terakhir dipimpin oleh Ibu Tri Martini itu lain. Disiapkan TV nonton bareng di aula. Pintu gerbang digembok. Itu SMA 1.
Ya Bu, ya. Karena saya banyak teman-teman ya dekat rumah saya di sana itu digembok. Kita cerita ngecuprus tentang ronde 8 George Foreman kena KO. Ini kesan ya, jadi saya banyak kesan. Dulu guru agama Yai Aceh itu Ibu Babu Janjan ya Bu, ya. Ibu Babu Janjan. Itu jadi banyak yang waktu itu kita ingat ya. Kebetulan juga 75 sampai 76 kami didapuk jadi ketua OSIS, jadi banyak teman yang tahu. Termasuk Mas Joko ini satu angkatan dengan saya. Ya, Mas Joko cuma lain kelas dulu, enggak pernah satu kelas. Kemudian Mbak Ida juga begitu, ya, itu juga satu angkatan tapi beda, beliau SOS ya. SOS saya waktu itu paspal, ya, jadi ngepas waktu itu. Ya. Tapi teman saya yang banyak dari SOS. Karena apa? Kalau pelajaran tata buku yang ngajar Pak Petrus, bukunya stensilan Amani Uli, itu kalau dapat PR, pada ke rumah minta ke saya. Karena yang sering keliru, neraca lajur, yang gak bisa. Ya, jadi sisa rugi, sisa laba itu yang sering salah tempat, sehingga gak neraca. Alhamdulillah, sampai detik ini, kami melaporan keuangan dari akuntan mana, saya hanya ngeliat itu sudah langsung tahu. Gara-gara teori di SMA 6 dulu. Ya, ya. Gak tahu, jadi mulai dari Kapolsek sampai Kapolda sampai sekarang di Palang Merah Indonesia itu kalau lihat bukuan, dia gak bisa ngomong. Saya nyatanya, sisa rugi, sisa laba. Apa itu Pak? Ya toh Pak, coba bukumu neraca. Sekarang kan tinggal komputerize ya, gak pakai garis-garis. Ya kalau ingat saya Pak Petrus dulu ngajar, pada di, lajur kedua. Kalau pada, di. Kalau bank itu kan, pada. Ya, uang saya ke sana, tapi kalau di bank di, kalau saya nabung berarti bank utang saya kan gitu ya. Itu sering terbalik-balik itu. Mereka itu sering terbalik-balik. Ingat betul itu. Sekarang apa itu akuntansi atau apa dulu tata buku. Saya kira tata buku itu menyusun buku itu saya kira. Jadi kami ingat-ingat itu walaupun sekian puluh tahun yang lalu itu hal-hal yang khusus itu ya dengan Mas Joko itu. Betul-betul kesan betul di SMA 6 dan satu kesan yang sekarang sudah dirubah total oleh Bapak Ibu sekalian. Asal ngomong alumni di SMA 6 jago gelut mesti gitu. Ya, sama Sultan pun saya kalau bicara begitu. Karena tahun 2013 ini cerita aja, 2013 itu DIY dikuasai oleh SMA 6. Gubernurnya SMA 6, Kapoldanya SMA 6, Bupati Bantul SMA 6, Sekda Kulon Progo SMA 6, Asisten 1 Gunung Kidul SMA 6. Jadi banyak SMA 6 itu. Kalau saya katakan jago gelut, sebetulnya Bu, sekarang saya berani matur Bu, ya. Saya kebulan begitu jadi ke atas itu melihat anak-anak siswa. Kalau kita itu pinter tapi tidak diwadahi, tidak diakomodasi, ketemunya nakal. Kalau nakal tidak diwadahi, nanti akhirnya kurang ajar. Ya itu. Mohon maaf, saya cerita saja ini, ya apa adanya saja. Saya dulu nggak tahu kalau mau jadi polisi. Itu kalau jalan itu, kalau ada tanda verboten itu saputer itu. Saya sekarang ingat aku dulu gini sekarang jadi jadi polisi aku. Begitu saya jadi polisi pertama tahun 95 tugas di Jogja, saya main ke SMA 6 ketemu Bu Yos Al-Jabar. Yeah. Itu sama Bu Tri Martini juga ngerti kok, rasain lu saiki. Kondisi tukang unjuk rasa sekarang ngatasi unjuk rasa. Nah, enggak apa-apa, ya. Akhirnya sudah tahu. Nah, ketika saya jabat Kapolda, mau lulusan SMA dan SMK sedih, dikumpulkan oleh Disdikpora, Pak Baskoro Haji, kami narasumber. Kami cerita tentang sesuatu. Ada salah satu yang nanya kepala sekolah itu, Pak Kapolda, kok tahu persis sih kelakuan anak SMA? Mohon maaf, saya dulu pelaku, saya bilang gitu. Saya dulu pelaku ya jadi tahu persis ya itu tadi kalau kita ada ide-ide kreatif nah maka kita monggo kita yang pensiun ini mendorong ya rekan-rekan kita junior kita yang ngajar itu beda aja jadi kalau generasi kita kan generasi apa namanya kita itu baby boom sekarang udah generasi Z ya, generasi Z itu mohon maaf nggak ngajarin ya yang saya baca ya. Generasi Z itu anak-anak sekarang di lahiran 2000-an itu generasi Z. Itu, mohon maaf, pinter. Apa-apa pinter. Tapi satu, enggak punya prinsip, gampang dibawa ke sana kemari. Ya, itu aja. Banyak contohnya. Ya. Kemudian, Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock, itu dalam rangka abad milenial,
Abad 21 itu ditandai dengan manusia modern. Nah, manusia modern tandanya selalu menggunakan alat yang serba otomatis. Namun ketika alat otomatis ada gangguan, dia saya nggak bisa kembali ke manual, ke tradisional. Coba sekarang anak-anak kita yang cewek, suruh marut kelopo, nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa. Piye marut kelopo untuk serundeng sama untuk santan, piye? Harus marut kelopo nggak bisa, untuk serundeng sama untuk santan nggak ngerti dia. Ya, nong supermarket nong kara ngapain? Capek nanti tangannya kena. Sama, ya, Mas Joko itu, Mas Joko, apal nggak nomor handphone, nomor teleponnya istrinya? Nggak apa. Gak hafal, karena ada di sini. Begitu lobet, bingung mau nelpon ke rumah. Bukan pengalaman loh ini. Bukan pengalaman ini ya. Dan sekarang saya sementara ini jabatannya Dirut BI. Jadi banyak di rumah terus bersama istri. Ya, kemana-mana saya bawa. Karena kalau nyupir sendirian nanti ngelangut, saya belok-belok gak tahu. Makanya tolong co-driver itu yang apa namanya dampingi saya gitu ya. Makanya tadi kegiatan ini yang ketiga, insya Allah nanti habis ini nanti kami izin mendahului mau ke Mboro nutup acara outbound PMI Kota Yogyakarta hanya di Kalibawang. Nanti kan bisa melesot lewat sini Sumber Agung, sini kan bisa ini nanti kami ini ya. Jadi mohon maaf ya, saya banyak sedikit nyampaikan kesan-kesan tadi. Kan tadi Pak Karon atau pembacara kesan ya. Ya, kalau pesan nggak berani saya, kualat nanti saya, nanti jambu mete nanti, kepalanya di bawah kalau jambu mete itu nanti, nggak mau saya. Makanya saya kesan saya tidak ada yang tidak enak. Saya ngobrol dengan Ustadz Dalem ketika saya jabat, kalau cerita SMA 6 beliau itu asik. Suatu ketika reuni di Hotel Brontokusuman, beliau itu harusnya rapat, ya, karena cerita masalah SMA 6. Saya cerita masalah dulu-dulu, akhirnya rapat itu panggil ajudan, tolong rapatnya dipimpin sekda aja, saya biar di sini sampai selesai beliau nggak kondur. Itu aja, karena saya cerita dulu sering nonton ini kok mati semua. Wah, aku lonjong nyolong tebu juga kok katanya. Ya sami, untung tengsur. Kalau yang dalamnya sekitar Bugisan tahu tengsur tuh, pelorotan itu. Ya, pelorotan itu, tengsur celananya jebol-jebol itu, kalau tengsur itu pakai air itu. Ya, jadi beliau itu udahlah, kalau udah cerita masalah itu senang beliau ya. Jadi agak rasa mungkin melupakan beban-beban yang ada sehingga tentang SMA 6. Dan ada satu yang beliau ceritakan kepada kami, kepada saya, aku ini dosa dulu Pak Aka. Lho kenging nopo? Nah, aku dhisik kan bolos, melangkah tembok ngetan. Kuburan toh. Di situ apa? Nisan itu tak tuker-tuker untuk enggak mrimpeni katanya. Jadi nukerin nisan itu, untung aku gak diprimpeh nih. Wah, Sultan ini juga nakal juga dalam hati. ini bener ya, kalau menceritakan saya udah sambil itu. Jadi beliau ceritakan itu ya. Dulu, sekarang kan pasar, dulu ngarep ngebong, buri kuburan, terban gitu loh. Kalau bolos di situ, delik di situ, pacaran juga di situ gitu loh. Ya nanti kesambet kalau di situ nanti. Yang kesan itu, mindahin nisan itu, diputer-puter gitu loh. Aduh, betul-betul. Mungkin itu ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini nanti saya jangan sampai dimarahi oleh istri. Jadi wah, saya paling takut sama istri ini. Paling takut saya. Betul-betul takut, tadi di rumah terus sama istri. Kalau hari-hari ketemu, jelei saya. Tapi kalau satu menit gak ketemu, golei. Begitu melek sampai gak ada, buka handphone. Di mana? Di dapur lagi bikin minum, oh ya sudah gitu. Daripada teriak-teriak kan ya. Jadi nanti saya sampaikan ya, makan durian bersama Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haka yang banyak memberikan gambaran-gambaran pada kita semua. Dan saya juga pernah mengalami yang seperti itu ya. Pada waktu itu halaman-halaman depan itu mau ditembok, dinaikkan. Karena apa? Karena pada
sebelumnya itu sering kalau anak-anak bermain voli dan basket itu bolanya keluar, sehingga yang di luar itu ngomong sama sekolah, mbok ditambah ya, protes, mbok ditambah lagi biar kami ini tidak terganggu. Nah, pada waktu ditambah belum sampai jadi, iya, anak-anak kelas 3 itu datang pagi-pagi, dilalah kok ya pas saya itu ada di sekolah. Mereka tuh buka baju, pakai celana abu-abu, naik ke sana bawa perlengkapan untuk mematahkan dan menjatuhkan tembok yang ada itu. Sampai saya, ya Allah, terus saya harus bagaimana, enggak ada temannya. Begitu Pak Poyo rawuh, saya bilang, Pak Galo, anakmu kayak piye, saya bilang gitu. Terus Pak Poyo, walah. Terus Pak Karman rawuh lagi, oh kepian Johan, sik, didelok sik, sopo wae sik, ono apa yang ada. Begitu kami jajar-jajar, semua turun semua. Ini peralatannya itu dibuang kemana, enggak ngerti. Ayo, diambil sama Pak Boyongnya, ambil semuanya, tidak boleh dibuang. Tidak kok Pak, tidak ada apa-apa kok Pak. Semua sudah dikumpulkan, baru mereka itu mengatakan bahwa ini soalnya semuanya itu mengatakan seperti di penjara saja Pak. Kami ini seperti di penjara, kenapa Kak harus dinaikkan? Tidak dinaikkan saja tidak apa-apa. Padahal pernah juga Pak Poyo juga yang mengetahui anak-anak itu bolos, melompat, kakinya kecentel Pak. Betul kecentel sampai apa Pak Poyo yang patah, apa putus itu? Yang di bawah itu, ya putus ya, sampai putus, sampai sekarang anaknya satunya enggak, kakinya enggak bisa untuk jalan. Nah, inilah pengalaman-pengalaman kita yang ada di SMA 6, tapi sekarang sudah bagus sekali, jadi kita tidak boleh ragu-ragu lagi kalau apapun juga itu bisa diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun. Untuk selanjutnya, untuk hiburan kami serahkan pada Pak Joko dengan Mbak Rini. Monggo Mbak Rini. Monggo Bu Aga. Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget tentunya saya bisa ada di tengah-tengah keluarga besar guru dan karyawan SMA 6 Yogyakarta. Dan tentunya saya di sini tugasnya ya Ibu Bapak menyanyi, menghibur Bapak Ibu semuanya. Dan bersama Mas Joko akan mengiringi saya dan Ibu-ibu nanti ya. Mas apa Pak Toyo? Kok lali? Baik, sebuah lagu saya bawakan, Pertemuan, dan semoga saja benar-benar membawa kesan dan kenangan untuk kita semuanya. Pertemuan. Ada yang bisa lagu ini? Mungkin bisa nyanyi bareng sama saya. Boleh dengan senang hati. Tahu
Ada beberapa lagu yang kita bersama-sama untuk menyanyikannya, ya Ibu. Sebentar, Non Sewu, saya ambil dulu teksnya. Ada lagu Getuk. Nah, pasti semuanya bisa lagu Getuk. Ya, sudah ada kepeannya ya Bapak Ibu. Silahkan, sepertinya mau ujian dimulai. Lagu Getuk ya Pak Joko. Getuk asale saka telo. Oh, ketok, iya. Potongan tuh di muntah kanyi.
kiosku bergandengan ame pacar nonton cowboy beli karcis tahu-tahu kehabisan jaga gengsi terpaksa beri cadu tangan. Jalan kaki kegelapan, sepatu baru baru aja dibeli. Dasar siang pulang-pulang injek itu hati nenggelis hujan. Mancung eis Bandung seperti ini. Yang risiko bapaknya tekan mama nanti pijetin pegel katanya. Dados sekarang ini ibu-ibu ini kalau saya mau mere, mau melumah, mau mengkurep, mau mono monggo gitu loh, okay? Mau mere kan boleh. Jadi saya pesan ke ibu-ibu, kalau sare jangan telentang ya. Keloloten mosok tang ditelen. Nggih, monggo dilanjutkan acara aja, ini nyanyang ibu aja ya, nanti mohon saya setengah 12 saya izin mendahului ya, ya. Ya saya satu lagi nih permintaan dari pas ini satu lagi ya, ya. Jados orang Jogja sama orang Sunda itu kalau salaman nggak pernah ketemu,
Kalau orang Jawa nyembah di sini agak salaman. Kalau orang Sunda salaman dia agak nyembah. Kapan ketemu nih itu? Jadi kita harus ketemu di pelaminan. Ini ya Mas. Oh, is. Bapak yang jaga kandungan dan kesehatan.
matur nuwun sanese mawon. Bu MC nyampe aja. Untuk acara selanjutnya yaitu door prize. Maaf. Nah, tadi di kontak tulis. Salah. Nggih, enggak apa-apa. Ini Bapak Ibu, sepertinya masih berdendang bernyanyi bersama. Kalau tadi lagu Ketuk, kali ini lagu masih lagu-lagu waktu kita masih kecil dulu, Padang Bulan. Dan di buku kepean ada, monggo Ibu bisa ngepek, kita bisa nyanyi bareng-bareng lagi Padang Bulan. Sing awe, ngelingake ojo
Ya kata kamu, kata kamu lagi. Nak malu lagi-lagi ya. Yus. Bunani. Matur nuwun waktunya untuk doorpress mungkin. Mungkin akan saya putarkan lagu siapa yang bisa menebak nanti yang mendapatkan hadiah itu. Kalau enggak saya yang nyanyi penjenengan yang bedek. Mungkin kalau yang bedek Pak Mursanto ya. Aku anak-anak sekolah waktu SMA. Na-na-na-na-na. Itu yang mempolikerkan siapa Pak Mursanto? Kisah anak sekolah. Yang mempolikerkan siapa? Krisa. 100 nilainya Bu Ratna. Pak Mursanto dapat hadiah. Nah, boleh pilih, boleh pilih, boleh pilih. Nah, terus untuk yang kedua, mungkin yang sepuh, mungkin Buhit ya. Nah, untuk Hardiknas diperingati pada tanggal berapa? 2 Mei. 100 untuk Buhit. Bisa kita menyanyikan bersama himne guru? Sedikit aja. Himne guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubari. Cukup. Kemudian kalau ini yang muda aja, mungkin Bu Retno ya, karena dulu juga mengajar. Grup band dari Yogyakarta yang personelnya pegang bass gitar, nama personelnya siapa? Adam. Grup bandnya? 100 untuk Bu Retno. Adam murid kita. Adam berkah. Kalau yang ini mungkin Bu Guru Sejarah ya, Bu Edi. Sejarah atau dongeng yang merupakan cerita yang nyata. Sejarah atau dongeng yang merupakan cerita yang nyata. Cerita yang nyata. Yang isinya menceritakan cerita yang nyata. Oh, sejarah kalau kisah nyata. 100 untuk Bu Edi, Mbak Ketris, Mbak Yulfa. Bunga yang aromanya khas wangi, warnanya putih, bunga apa? Melati. Bunga melati, 100 untuk Mbak Yulfa. Kemudian sampun, cekap. Oke, sekarang Pak Rup. Ya, belakang bisa. Untuk Pak Rup ya. Karena pernah jadi kepala sekolah di SMA 6, tak kasih soal yang paling sulit. Ciri-ciri penjahat dalam main film biasanya pakai apa? Nah, 100 untuk Pak Rup. Karena pernah jadi kepala sekolah, dulu muridnya pakai topeng. Kemudian mungkin Bu Zainab paham. JIA. Singkatan dari YIA. Itu bandara yang ada di Kulon Progo. Singkatan? Bandara Jogja International Airport.
Ratu. Jembatan yang panjang dan